Informasi selanjutnya, pemirsa, perayaan Paskah Nasional tahun 2022 sukses digelar di Melowane, Kepulauan Talaut Selasa kemarin. Paskah Nasional tahun 2022 yang bertema tak terpisahkan dari kasih Allah. Perayaan dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli, wakili Presiden RI, perwakilan dari Kementerian Agama, pimpinan 8 aras gereja, dan Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe beserta Forkopimda Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe berharap perayaan Paskah Nasional tahun 2022 diharapkan menjadi momentum kemenangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda. Sementara Menkumham Yasona Halauli meminta agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat selalu terjaga demi mendukung pembangunan nasional.